Siapa yang Muhammadku dengan keseruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Hafal semua. Ya Allah. Juara satu di seluruh Indonesia adalah Tegal Angus. Mau tahu juara duanya enggak? Juara satunya mana? Juara duanya Tegal Angus lagi. Juara tiganya Tegal Angus lagi. Sampai habis nomornya juaranya? Kalau tadi Muhammadku hafal, saya enggak kaget. Tapi kalau ini hafal juga, wah. Kalau yang mau saya bawain hafal juga, wah. Saya mau pindah Tegal Angus. Boleh enggak? Oke, tes dulu. Allah Tuhanku. Pindah Tegal Angus. Muhammad Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku, takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinar hidupku. Belum pernah saya solawatan semangatnya dan hafalnya seperti di Tegal Angus ini. Oke, sebelum kita bawakan pakai musik, nanti bawain Muhammadku, mau nggak? Nanti kita bawain Allah Tuhanku, jadikan kami anak soleh, mau nggak? Nanti kita bawain Muhammadku, bareng-bareng, mau nggak? Tapi sebelumnya, yuk kita bacakan surat Al-Fatihah buat Rasulullah. Ya, kita sampaikan, tapi begini, Al-Fatihah ini bukan sekedar Al-Fatihah. Ayo, Allah Maha Baik, Allah Maha Pencinta, Allah tahu hati kita. Anak-anakku, bapak dan ibu, ini kelihatannya ringan, hanya sekedar surat Al-Fatihah. Percayalah, bahwa kita duduk di sini memperingati kelahiran suci kekasihnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan sekarang kita baca Al-Fatihah dengan hati yang penuh cinta kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Al-Fatihah ini membuat semua harapan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini Allah mudahkan semua urusan kita. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini akan menjadi sinar dari Tegal Angus ini untuk menerangi Indonesia. Mudah-mudahan dengan Al-Fatihah ini ibu-ibunya menjadi ibu-ibu yang salehah. Bapak-bapaknya menjadi bapak-bapak yang soleh. Anak-anak Tegal Angus menjadi anak-anak yang bisa dibanggakan di hadapan Allah dan Rasulullah. Remaja putra dan putrinya insya Allah bisa berjuang membela agama Allah dengan cara yang benar. Bisa mengikuti akhlaknya Rasulullah yang lembut. Yang Rasulullah punya akhlak yang luar biasa. Saudaraku, bapak dan ibu, jujur sekarang orang-orang di luar Islam ini melihat agama Islam, umat Islam ini nakutin. Betul gak? Digambarkan oleh musuh-musuh Islam seolah-olah umat Islam ini beringas, suka motongin lehernya orang,
Ya kan? Gampang marah. Jangan. Jangan gampang marah. Jangan gampang suka dengar kabar-kabar belum jelas terus kita ikutin. Ingat itu. Apalagi handphone, WhatsApp. Ini dosanya setiap hari kita pasti banyak. Hati-hati remaja. Kalau dapat informasi apapun bentuknya, apalagi informasinya tentang negatif, hati-hati, jangan langsung di-share. Jangan langsung dibagikan kemana-mana. Kita ikut dosa. Pikir dulu, ini berita dari mana? Benar apa enggak? Enggak ada untungnya kalau seandainya itu negatif yang belum jelas. Oke? Okay? Ingat, ingat. Ini benar-benar ini bahaya. Yang punya handphone, hati-hati. Jangan gampang-gampang. Nanti bilang, yang satu bilang itu kelompok sana kafir. Kelompok sana sesat. Kelompok sana suka bunuhin orang. Kelompok sana suka bohong. Kelompok sana macem-macem. Hati-hati, hati-hati. Jangan sampai malam hari ini kita pulang gak bawa manfaat. Paling tidak ingat malam hari ini pulang ke rumah kalau ada berita apapun bentuknya hati-hati. Jangan gampang-gampang dipercaya. Mudah-mudahan Allah ridho, ya Allah kabulkan harapan kita. Ayo kita baca surat Al-Fatihah. Buat Rasulullah. Buat keluarga Rasulullah. Buat sahabat-sahabat Rasulullah. Buat para pejuang yang membela agama Allah dan Rasulnya. Dari mulai zaman Rasulullah sampai hari kiamat. Buat pahlawan negeri ini. Buat kakek nenek kita. Buat orang tua kita. Buat saudara-saudara kita. Buat diri kita. Buat muslimin muslimat di seluruh dunia. Al-ahya'i minhum wal-amwat ya Rabb. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama. Al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا رب يا الله يا الله. Semoga Engkau lembutkan hati kami ini semua ya Allah. Ini di hadapanku ini semua, di sekelilingku ini semua, hamba-Mu ya Allah, umat Rasulullah-Mu yang mencintai-Mu ya Allah. Mereka tidak terlalu jauh dari ibu kota, tetapi berbeda dengan masyarakat ibu kota. Mereka masih menunjukkan wajah-wajah yang cinta kepadamu. Wajah-wajah yang cinta kepada nabimu. Wajah-wajah anak-anaknya yang bersolawat. Luar biasa semangatnya. Maka ya Allah, turunkan rahmatmu di Tegal Angus ini ya Allah. Tolong ya Allah, malam hari ini. Ini panitia semua yang berjuang. Yang membantu acara ini ya Allah. Engkau ridhoi ya Allah. Engkau rahmati semuanya, semuanya ya Allah, ya Allah. Eratkan kasih sayang di antara kami semua ya Allah, ya Karim. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Tiada Tuhan selain Allah. Jadikan kami anak yang soleh. Bapak-bapaknya ikut enggak? Bapak-bapaknya ikut enggak? Coba ibu-ibu dan anak-anak diem dulu. Bapak-bapaknya ikut enggak? Bapak-bapaknya ikut enggak? Hafal enggak? Coba, bapak-bapak itu. Ibu-ibu dan anak-anak jangan ada suaranya. Saya mau dengar apa betul bapak-bapaknya hafal. Mudah-mudahan kalau hafal saya doakan anak-anak jadi anak-anak soleh-soleha. Anak-anak dan ibu-ibu jangan ada suaranya. Bapak-bapak yang keras suaranya. Dari ujung sampai ke ujung. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Sekarang ibu-ibunya, ibu-ibunya, anak-anak dan bapak-bapak jangan ikut. Ibu-ibu yang keras suaranya. Allah Tuhanku. Luar biasa ibu.
Sekarang anak-anak, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Allah Tuhanku, Allah Tuhanku. Lebih keras. Tiada Tuhan selain Allah. Yang tangannya masih sehat-sehat, angkat dua-dua. Yang tangannya gak sehat, gak usah angkat tangan. Yang cinta sama Allah, angkat tangan. Yang gak cinta sama Allah, gak usah angkat tangan. Ikutin saya, semuanya, semuanya. Masih semangat? Luar biasa. Cinta sama Rasulullah? Pengen ketemu Rasulullah? Mau sayang terus sama Rasulullah? Mau masuk surga bersama Rasulullah? Caranya cuma satu, gak ada jalan lain. Sekali lagi, mau gak ketemu Rasulullah? Berarti mau kumpul sama Rasulullah di surga? Ada nggak orang yang masuk surga nggak dicintai Allah, ada nggak? Nggak ada. Berarti yang masuk surga semua dicintai Allah, betul? Mau nggak dicintai Allah? Caranya cuma satu, nggak ada cara lain. Jangan ngobrol dulu. Caranya cuma satu kalau mau dicintai Allah, nggak ada cara lain. Apa itu? Apa itu? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Rasulullah kepada umatmu, kepada umatmu yang di Tegal Angus, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, caranya satu, enggak ada jalan lain. Apa itu? Fattabi'uni, ikuti aku, ikuti Rasul. Terus Allah lanjutin, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Mau enggak dicintai Allah? Mau enggak dicintai Allah? Mau enggak dicintai Allah? Mau enggak dicintai Allah?
Kalau mau dicintai Allah, ikutin Rasulullah. Biar semangat ngikutin Rasulullah, cinta.